Tuan-tuan, make sure saya nak bagi tahu, memang banyak orang nak mai bagi bulan puasa. Memang banyak jenis-jenis bantuan. Tolong tanya, tuan-tuan masuk tak dalam golongan yang layak terima? Kita takut terjatuh dalam ayat Al-Quran, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamah amsal adh-dhur fi suratir rijal yaghshahumudh-dhul min kulli makan." Orang-orang yang ketika hidupnya di dunia sombong. Orang-orang yang sombong, mutakabbir, belagak, ego, angkuh, ketika mana di hari akhirat esok, dia akan dibangkitkan dalam keadaan sebesar semut. Orang yang sombong ni, akhirat esok, dia jadi kecil, halus macam semut, dzur. Di kalangan para ulama, mereka bincang kenapa orang sombong jadi kecil. Agak-agak tuan-tuan bersama. Pasal apa orang yang sombong dibangkitkan pada hari akhirat dalam saiz semut, halus, kecil. Itu balasan lah tu. Balasan di atas perbuatan dia. Dulu dia sombong. Sombong ni sinonim dengan apa? Sombong ni. Sombong ni dia sinonim dengan besar diri. Pasal itu bila kita orang puji, kita kata apa? Tak celih kerusi kembang. Dia sombong, besar diri, takabur. Kan? Perkataan kabir, dia berasa megah, berasa besar. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala balas. Oleh kerana di dunia dahulu dia berasa sombong, dia berasa besar, dia berasa megah diri, akhirat esok kita jadikan dia kecil. Dalam hadis yang lain, orang yang suka meminta-minta, malas, yang tak ada maruah, minta sedekah, minta belas kasihan, mampu nak kerja, boleh kerja, esok dibangkitkan oleh Allah, dia duduk meminta-minta. Dia tak layak pun dia minta. Oh, ini nak mari bulan puasa ni pun kita boleh sebut, pasal dah sebut bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan Al-Mubarak ni tuan-tuan, cukup banyak bantuan. Ni bulan Ramadan ni bulan orang bersedekah, bulan orang memberi, bulan orang memberi bantuan. Saya nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, orang nak bagi ramai, orang nak bagi berlumba-lumba. Apa sikap dan tanggungjawab kita? Ini satu pesanan ikhlas daripada penaja. Apa tindakan kita? Tolong jujur dan tolong bersikap benar untuk menerima bantuan. Tanya tu imam. Ni yang nak bagi beras gula dengan masjid ni, depa nak bagi kat siapa? Depa bagi pada apa depa pesan kat tu imam? Depa pesan ni tuntut hukum ni jangan main-main. Tengok hari ni ada orang bagi beras apa semua. Kita tanya tu imam, tu imam ni nak bagi kat siapa? Yang ni kita nak bagi, depa pesan kat saya, orang yang mai sembahyang 5 waktu. Siapa yang mai sembahyang 5 waktu tu imam bagi. Tengok dia pun usung minyak, dia usung gula, dia usung kopi, dia usung sardin, dia usung beras. Buka bonet kereta, mesdih mata belalang. Boleh tak dia ambil? Boleh tak? Lagi sakan, oleh kerana duk usung barang, dia suar kaki bonet terbuka. Tu nak habak. Nak habak kereta. Bukan hok tendang kereta bonet terbuka ni, suar kaki. Dia suar kaki bonet terbuka, tak ada kereta suar kaki bonet terbuka. Yang kereta kita ni tendang 3-4 kali pun tak terbuka lagi bonet. Dia, mahal lah kereta tu. Boleh tak dia ambil? Boleh, pasal
dia nak bagi dekat orang yang mai sembahyang lima waktu. Dia bukan kira miskin kaya. Pasal itu tuan-tuan, make sure, tolong kita orang mengaji, kita ada orang iman, kita ada takwa, tolong check, double check ni nak bagi kat siapa ni. Terutama duit robok tu, saya sebut duit robok, zakat fitrah tu. Ini mai tu dia nak ambil duit robok. Tu imam sampai silau mata, gelang. Nak salam. Masih. Dia rubuh. Tuan-tuan tanya, zakat, zakat kalau bukan asnaf tak boleh ambil. Fidyah ni duit apa ni? Beras apa ni tu imam? Beras fidyah. Oi, saya boleh kot noh. Fidyah apa hang? So tuan-tuan, make sure, saya nak bagi tahu, memang banyak orang nak mai bagi bulan puasa, memang banyak jenis-jenis bantuan. Tolong tanya, tuan-tuan masuk tak dalam golongan yang layak terima? Kita takut terjatuh dalam ayat Al-Quran, wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta di antara kamu dengan cara yang batil.